Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, kembali lagi dengan saya Rangga Abu Al-Ghazali. Kita memahami sekali ciri-ciri daripada akhir zaman. Dan banyak sekali guru-guru kita mengatakan kita sudah masuk kepada akhir zaman. Kita perlu takut. Takut dengan apa yang kita perbuat. Kita perlu takut. Takutkan apa dosa-dosa kita yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sesungguhnya banyak sekali kawan-kawan kita yang sekarang memahami itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara hijrah. Milenial bukan semata-mata dunia. Milenial bukan semata-mata gaul. Namun sesungguhnya milenial adalah bagaimana kita benar-benar cerdas dalam memahami hidup ini. Minimal antara dunia dengan akhirat itu seimbang. Namun apa yang terjadi? Kita terlalu sibuk sama dunia. Akan tetapi kita lupa bagaimana untuk kita menghadapi itu semua di hadapan Allah. Sahabatku, saudaraku, sekarang sedang musimnya hijrah. Hijrah, musim. Musim hijrah. Salah. Tidak ada yang salah. Ini indah. Ini begitu baik. Ini begitu dahsyat dalam Islam. Dan semoga kita masuk kepada ranah-ranah orang-orang yang sedang berhijrah. Hijrah itu tidak sulit kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Tapi hijrah itu sangat-sangat sulit kalau kita dalam lingkungan orang-orang yang mengejar dunia. Banyak kita lihat sekarang para selebritis, para artis hijrah berbondong-bondong. Bukan mereka mencari sensasi, bukan juga mereka ikut-ikutan atau yang dikatakan musim-musiman ataupun yang dikatakan ini sedang tren hijrah. Tidak, jangan sombong saudaraku, jangan seudon saudaraku. Mereka benar-benar menyadari begitu fananya hidup mereka. Mereka menyadari kesalahan-kesalahan apa yang telah mereka perbuat selama ini. Dan mereka mengambil jalan keselamatan dengan hijrah. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang hijrah. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang mengemban ilmu. Mereka berkumpul kepada orang-orang yang mengejar ilmu Allah. Bukan untuk kesombongan, tapi mereka ingin tahu seberapa dahsyatnya dosa-dosa mereka yang telah mereka akan lakukan dulu, dan bagaimana caranya untuk mereka menebus itu semua di hadapan Allah kelak. Saudaraku, jangan pernah takut hijrah. Hijrah itu indah. Kalaupun ada sakit-sakitnya hijrah, kalaupun ada ujian-ujiannya hijrah, sama halnya seperti kita makan durian. Lebih enak kita buka sendiri, walaupun sedikit-sedikit kita tertusuk durinya. Namun saat kita santap buahnya, Masya Allah, itulah kenikmatan yang sangat-sangat nikmat. Dari apa? Dari perjuangan kita. Karena sesungguhnya surga bukanlah tempat orang-orang yang santai-santai. Surga bukan tempat orang yang hanya mengurusi dunia. Surga bukan tempat orang-orang yang hanya cukup baik. Namun surga adalah tempat-tempat mujahid. Surga adalah tempat-tempat orang yang berjuang. Berjuang melawan hawa nafsu semata-mata urusan dunia. Berjuang melawan hawa nafsu semata-mata yang mereka urus hanya bagaimana hidup enak, namun mereka tidak mengurus bagaimana untuk mati enak. Sahabatku, saudaraku, mari kita hijrah. Hijrah bersama-sama, jangan sendiri. Apapun yang kita lakukan kalau sendiri itu sulit dan berat. Namun kalau kita hijrahnya bersama-sama, insya Allah kita bergandengan tangan, kita sama-sama menjaga hingga sampai ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.